Rekan-rekan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan JBBH Cibide Channel ya. Hari ini saya sudah hadir di workshopnya Bambu Art Kang Atan ya. Hari ini mungkin saya tidak bisa berkarya membuat kap lampu ya. Karena hari ini saya akan kedatangan rekan-rekan dari Kota Bandung ya, khususnya dari daerah Gatot Subroto dan sekitarnya ya, Gatot Subroto, Gumuruh, Maleher, Maleher 4, Maleher 5 ya. Nah, jadi saya fokuskan hari ini mungkin untuk menyambut mereka, di mana jumlahnya rekan-rekan yang hadir ini ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi ini ada sekitar 50 orang ya. Memang rekan saya di Gatot Subroto itu sekalipun rekan, tetapi kekeluargaannya mereka sangat kompak ya. Dimana saya pernah tinggal beberapa tahun yang lalu di sana ya. Nah, kita tunggu rekan-rekan kedatangan mereka. Dan memang pagi ini kalau dilihat sih cuacanya sangat kondusif ya. Cuman kadang-kadang saya juga merasa galau ya, antara pemikiran rasional dan irasional ini bercampur aduk ya. Bagaimana tidak galau rekan-rekan ya? Pertama mereka menggambarkan akan datang ke sini itu tadi malam jam 9 malam ya. Jadi artinya saya agak kesulitan dalam menyiapkan segala sesuatunya ya, minum dan sebagainya ya. Tapi mereka mengatakan kalau makanan mereka akan bawa dari Bandung ya. Yang kegalauan yang kedua itu adalah bahwa saat ini di akhir bulan Juli ini merupakan pemerintah sedang giat-giatnya memberlakukan PPKM rekan-rekan, perpanjangan PPKM. Mereka rencananya ada yang naik mobil dan ada yang bersepeda sekitar 20 orang. Saya khawatir di jalan mendapatkan penyekatan-penyekatan ya, di mana saat ini sedang ketat ya. Tapi walaupun bagaimana saya tetap menerima ya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita semua bisa selamat ya, terutama dari wabah COVID. Saya yakin Tuhan selalu bersama kita rekan-rekannya. Untuk persiapan saya sudah menyiapkan hand sanitizer rekan-rekannya, ada 2 botol ya. Jadi kita tetap memperlakukan APD ya, dengan ketentuan ya, berapa M itu ya, 5 M atau 6 M barangkali ya. Cuci tangan menggunakan masker, dan ini kebetulan masker juga saya sudah siapkan beberapa barangkali. Nanti ada rekan-rekan dari Bandung yang membutuhkannya ya. Jadi ini sungguh sangat bahagia sekali dadakan ketemu dengan saudara lama ya, teman lama ya. Mudah-mudahan ini bisa silaturahmi ini bisa meningkatkan imunitas rekan-rekan ya, dari sisi kejiwaan. 7:59 AM. Pak Budi, hari ini buah apa? Cendana. Cendana. Amis. Cendana. Rekan di bengkel
kerjanya Kang Atan ini ada sebuah buah ya, barangkali Anda belum tahu ini. Jadi pohonnya seperti ini, daunnya sih seperti daun salam rekan-rekan. Jadi ini adalah pohon cendana rekan-rekan ya. Jadi ternyata cendana juga ada buahnya. Coba kita ambil, dan ini memang bisa dimakan rekan-rekan ya. Ini coba lihat ya. Ini pohonnya tingginya mungkin ada sekitar 2 meter ya. Sekitar 2 meter. Nah ini adalah merupakan hadiah dari rekan-rekan di Kota Bandung ya. Jadi ini yang memberinya itu seorang rekan yang baik hati namanya Akyon ya. Ko Akyon yang tinggalnya di Jalan Cibadak ya. Terima kasih Ko Akyon, semoga pohon ini bermanfaat ya. Nanti untuk pembahasannya apakah pohon cendana ini manfaatnya, mari kita ikuti terus tutorialnya. Ini coba kita makan, dan di dalamnya itu ada bijinya rekan-rekannya. Ini rasanya seperti apa ya? Manis rekan-rekannya dan agak wangi. Nah dan ini ada bijinya ya. Nah, bijinya tuh yang hitam ini ya. Kalau dimakan bijinya ada 3 buah ya. Wangi cendana itu ya. Karena memang kayunya juga cendana itu wangi, terutama getahnya ya. Untuk alas makan kita tidak perlu menyiapkan piring rekan-rekan ya. Kalau 50 orang kan berabe. Mendingan kita makan bersama aja, alasnya daun pisang ya. Nah ini daun pisang yang terbaik untuk alas makanan. Termasuk ini pisang kelutuk ya rekan-rekan ya. Nah jadi manfaatnya bukan hanya daun saja, lalu juga batangnya. Batangnya juga sebetulnya bisa dimasak kalau ada waktunya ya. Lalu juga buah pisangnya bukan yang hanya yang muda saja untuk rujak. Tetapi pisang kelutuk yang sudah matang juga berhasiatnya banyak, salah satunya untuk menurunkan tekanan darah ya. Tetapi nanti saya akan membuat konten khusus untuk mengungkap keistimewaan atau keajaiban dari pohon pisang kelutuk ini rekan-rekan ya. Wah, nah ini asli. Pak Erwin, asli bos. Pak Erwin baru sembuh dari sakit, alhamdulillah udah jag-jag, udah bisa keciwidei lagi ya. Alhamdulillah, berkat doa sadayana. Ya. Bang, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dauna pucukna potongkeun ka jaranten deui, sok potongkeun. Rekan, ini adalah tanaman poh-pohan ya. Jadi ini tanaman ini bisa dikonsumsi langsung setelah dicuci sebagai lalapan rekan-rekan. Nah ini tentunya rekan-rekan sudah tahu semuanya ya. Tetapi untuk melihat khasiat lebih banyak, nanti Anda bisa lihat di deskripsi video ini secara lengkap ya. Apakah manfaat lebih banyak dari poh-pohan ini ya. Waduh, rame marah rasa. Toongan. Luar biasa.